Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, tim penilai perpustakaan Kabupaten Bandung melaksanakan penilaian terhadap keberadaan perpustakaan yang ada di Desa Warnasari. Acara tersebut diisi oleh dialog serta ekspos tentang keberadaan perpustakaan, serta dilanjutkan dengan peninjauan lokasi. Kepala Desa Warnasari, Usep, dan Camat Pangalengan, E.F. Sarif Hidayatullah mengungkapkan, dengan adanya penilaian dari tim kabupaten, pihaknya berharap bisa memotivasi masyarakat dalam membudayakan membaca buku, hingga hasilnya bisa bermanfaat, baik bagi peningkatan ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, merasa senang dan bahagia. Komentar saya sebagai kepala desa, dengan adanya lomba perpus des, mudah-mudahan menjadi motivasi. Kami memang cuma beberapa RW yang sudah berjalan, dan ini menjadi awal dan tolak ukur kami untuk memperluas ke RW-RW yang lain. Memang banyak kendala, banyak tantangan, tapi dengan adanya ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang positif untuk warga masyarakat Desa Warnasari. Yang pertama bahwa memang kita sangat berbangga ya kepada terutama dari pengelola perpustakaan Desa Warnasari ini. Karena memang terus terang saja bahwa perpustakaan desa ini kan berdirinya belum begitu lama ya, baru dari tahun 2014. Itu pun juga atas prakarsa dan niat serta itikad baik dari seluruh warga masyarakat yang kuat. Masih dalam kegiatan yang sama, Ketua Tim Penilai menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut untuk meninjau keberadaan perpustakaan tersebut dan berharap hasil dari penilaian akan berdampak baik dalam memberdayakan membaca buku di kalangan masyarakat dengan harapan hasilnya bisa lebih bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun masyarakat. Kami melakukan rechecking terhadap instrumen yang sudah disampaikan kepada kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, di mana sebelumnya kami telah merencanakan yaitu program lomba perpustakaan desa. Ibu dari tim? Saya dari tim penilai lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten tahun 2018. Dari Pangalengan, Kabupaten Bandung, Agus B. Radas TV melaporkan. Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.